Welcome to my queue. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Randy Wicaksana. Saya ini lagi di kantornya BOA Indonesia di Washington DC. Saya di sini karena saya mengikuti program fellowship dari BOA Indonesia untuk periode tahun 2018 sampai 2019. Jadi saya sampai itu di Amerika pada tanggal 6 Mei 2018. Saya sampai di sini dan itu kurang lebih sekitar seminggu lebih berselang menuju bulan Ramadan. Jadi saya belum sempat beradaptasi banyak, baru kelar jet lag, tiba-tiba udah puasa. Jadi bayangkan, puasa di sini sama puasa Indonesia itu beda. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau di Indonesia 14 jam ya teman-teman ya. Kalau di Washington DC khususnya itu bisa 16 sampai 16 setengah jam kalau udah sampai akhir puasa. Makanan halal di sini nggak susah. Nah, salah satu makanan halal atau restoran halal yang saya coba adalah ini tempatnya hits banget. Seperti namanya Kebab Palace. Jadi ini jualannya kebab. Nah, tapi kalau misal dengar kebab di sini jangan ekspektasi atau bayangkan kebab-kebab kayak di Indonesia. Kalau di sini bentuknya lebih kayak daging utuh kayak sate gitu ya, tapi nggak ditusuk sih. Salahnya adalah saya datang pukul 8 malam, yang mana itu setengah jam menjelang waktu berbuka puasa. Jadi benar aja, ramenya bukan main, antriannya panjang. Saya menghabiskan waktu dari saya sampai, kemudian mesen, sampai kemudian dapetin makanan saya itu hampir 1 jam lamanya. Dan karena memang waktunya jam buka puasa, jadi muslim-muslim yang berpuasa pada hari itu banyak ajak keluarganya teman-temannya buat berbuka puasa di situ. Jadi rame banget. Harganya variatif mulai dari 11 dolaran sampai ada 20 dolar. Saya beli lagi itu paket yang spesial yang isinya ada daging sapi sama daging ayamnya sama biryaninya yang berlimpah banget. Harganya 15 dolar atau sekitar hampir 200 ribu ya. Mahal emang di sini makanannya, tapi porsinya emang gede banget. Itu satu porsi saya nggak habis ketika saya pesan, sudah datang, saya langsung makan. Meskipun nafsu makan sudah hilang sedikit ya karena nunggu kelamaan. Karena penasarannya sebenarnya. Kalau ngomong-ngomong soal makanan juga, sejauh ini saya hampir 2 bulan di Amerika, saya tidak rindu yang namanya makanan Indonesia. Bukannya saya ke Amerika-Amerikaan, bukannya saya jadi pecinta pizza atau burger, tapi memang karena saya bekerjanya di VOA Indonesian Service, saya dikelilingi oleh orang-orang Indonesia yang sangat mencintai Indonesia, saya kerap kali mendapatkan makanan Indonesia berkali-kali sejak saya datang di sini. Banyak acara yang kemudian saya datangi, kebetulan jadi ketika saya tiba di sini ada beberapa orang yang akan segera menyudahi karir mereka di VOA Indonesia. Ada juga pesta perpisahan yang dibuat di dalam kantor untuk mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada 4 orang yang akan meninggalkan VOA. Selain Gini, ada juga kepada 2 pensiunan VOA yang sudah berkarir 30 tahun lebih. Wah, luar biasa, ada Pak Joko dan juga Pak Guga. Kemudian ada Mbak Patsy yang sudah lama juga bekerja di VOA, namun harus melanjutkan karirnya sebagai koresponden Gedung Putih. Mantap, Mbak Patsy ini panutanku. Jadi kita makan siang bersama, ada ketupat sayur, nah kemudian juga ada rendang. Pokoknya makan khas Indonesia deh, semuanya ada. Kenyang banget, pokoknya gratis, saya bawa pulang. Selain acara perpisahan di kantor, ada juga acara halal bihalal di rumahnya Pak Joko. Diundang ke rumahnya, dimasaki oleh istrinya tercinta, makanan khas Jawa melimpah mulai dari gudeg, ayam goreng, bakpia pun ada disajikan, semuanya berlimpah meruah sana. Selain acara-acara travel tadi di VOA yang lama-lama berubah jadi dari VOA Indonesian Service jadi VOA Food Service karena saking banyaknya makanan, ada juga acara-acara di luar yang di inisiasi oleh KBRI. Jadi ada acara buka puasa bareng dengan KBRI.
Sampai juga waktu itu selesai sholat id, saya bisa makan sepuasnya juga di open house-nya Pak Dubes ya, Pak Sony. Tahun ke tahun menjadi acara untuk warga Indonesia dan juga warga muslim lainnya yang mau datang. Bebas untuk datang, semuanya di sana ramai, ada catering, semuanya disediakan secara gratis, tis-tis. Jadi gimana saya mau rindu sama makan Indonesia? Karena sampai dengan saat ini, makan Indonesia gampang banget saya temukan di sini. Itu dulu deh ya, surat saya mengenai puasa di Amerika sampai ke halal bihalal. Saya nanti juga akan banyak cerita di vlog selanjutnya mengenai program fellowship. Apa sih fellowship itu? Kerjanya ngapain aja? Requirement seperti apa? Sampai bisa akhirnya keterima sebagai fellow dan bekerja di Amerika selama 1 tahun. Rene Ucaksana, signing out. Thank you. Bye-bye.